Selamat datang ke channel Dynamics Vlog. Bersama-sama dengan tiga orang ni lah. Seorang lagi bagaimana, kita basuh tangan, basuh apa ke tak tahu. Kita menghadap ke lokasi kita, tempat berkumpul. Tak mana kita ni kan? Hari Mak Tamin sampai. Okay, so hari ni 16, 12 kita menghadap ke lokasi tempat tumpuan dan tempat berkumpul kita. Iaitu di Larati Gombak, okay. Lokasi pendakian aktiviti yang seterusnya, iaitu di Gunung Alai, ya, ikan Gunung Ikan Bakar Alai. Yang mana ia lokasi yang terletak di apa ni, kawasan Greek, daerah Greek. Daerah Greek ke? Betul lah. Okay, so dua gunung yang cuba untuk ditawan dalam masa setahun. Tapi pun dah tiga gunung lah. Mak Tamin dah enam gunung. Dua gunung ganang. Ini okay. Pun jam lah. Baik, insyaAllah perjalanan pergi, kita doakan selamat pergi, selamat balik. Yang penting sekali, sekarang kita nak menempuh jam di laluan Lepuh Raya Utara Selatan mengarah ke lokasi tempat berkumpul kita, iaitu di LRT Gombak. Okey, hari ni kita lain sikit. Naik kereta, kita tadi naik motor, naik kereta, naik bas. Lepas tu naik jalan kaki. Ini dia panggil skamer paling besar dalam hidup. Skamer. Tengok apakah dia reaksi skamer kita pada kali ni. Sebab bila berjumpa dengan yang lain jantina daripada dia, dia akan lupa. Break. Okay, alright, jom kita try NFC. NFC card. Oh, ada lagi jaga tol. Tak ada orang. Okay, bye-bye. Jumpa di lokasi tempat kumpul. Bau getah je. 3 hours later. Can you move it along? I'm all out of time cards. Okay, gang. Wow, sekarang kita berada di stesen LRT Gombak . Okay, so sekarang dah jam 7 malam. Kereta dah parking. Kita tunggu bas je lah. Kata bas belum sampai kan? Tengok message. Okay guys, so kita sampai dekat LRT Gombak. So lokasi tempat kita nak tunggu bas. Yang mana trip kita pada kali ni, kita akan naik bas. Naik bas daripada sini sampai ke kaki tempat pendakian, iaitu di Gunung Alai. Gunung Alai lah. Right, so pendakian akan bermula pada jam 2 pagi nanti, insyaAllah. Tengoklah kita pakai outfit yang sudah biasa. Ya. Pakai seluar jeans, pakai selimpa. Sebab itu kita bawa banyak barang ni, sebab barang yang apa, pakaian apa semua, kasut semua dalam beg ni, insyaAllah. Nanti kita kena ingat lah. Ya. Okay, so jangan lupa nanti kalau kita nak bayar untuk esok, orang kata guna app ni. Tapi kata tak payah guna app, okey kot. Boleh bayar dekat kios tadi. Oh, tak payah. Boleh bayar dekat kios tadi. Tapi kalau nak pakai ni boleh. Pakai app Pay and Go. So mana kita punya ni? So jom, kita rehat kejap, kita cari AP Awesome. Mana AP Awesome? Okay, jumpa kepada AP Awesome. Ya, di manakah anda berada? Jom kita cari dia sekarang. Kita sampai update sekarang. Kau tukar update keadaan kita. Jom, aku rasa dekat kedai makan tu. Jom, kita ke sana dulu. Ayo kita. Dari jauh kan? Segera resepi. Ya, dia. Happy Awesome, guys. Dah sampai. Okay, Cik Happy. Abang Man.
Haa, ni kan? Haa, ni jangan salah orang eh. Haa, video dalam video lah. Cuma, cuma. Alamak. Ada. Haa, ni. Ada. Okay, so kita rehat sekejap kat sini. Haa, kita tunggu bas. Tunggu bas kita. Okay. Kita jumpa atas bas nanti ya. Ya. Dah lama tak kita merasai rombongan Cik Kiah ke Kuala Langat. Hari kita akan dengan rombongan ke Gunung Alai, insyaAllah. Perjalanan lebih kurang dalam 2 jam sejam saja. Ya. Kita akan sampai ke sana. Dan dengan guide-guide kita yang sangat awesome. AP awesome ada. Ya, yeah, AP awesome ada. Alhamdulillah. Menunggu ahli-ahli yang lain. Alright. Okay. So, yang penting sekali. Kena sertakan kita penuh dengan mulut kita dengan air eh. Mesti. Kita haus sekarang. Kehausan dan kekeringan. Dia kering. Oh, air banyak. Oh, banyak air. Banyak air. Padu lah. Well, nanti kita berhenti ke air mana kita boleh beli lagi air. Haa. Jom kita. Sempat juga kami basahkan tekak sebelum kami mulakan perjalanan ke Gunung Alai. Kerana kami kena pastikan tekak kami sentiasa dalam keadaan kelembapan yang tinggi. Sebelum kami kehausan sepanjang perjalanan nanti. Nah, sekarang kita dah ada dalam bas eh. Ya. Dalam bas ni kita kena behave sikit lah. Sebab orang ni tak kenal. Dia kena lepas makan. Dia saja dia. Oh. Kau eh kita. Sayang kita belakang. Oh, sian dia. Okay, so kita dalam bas. Rombongan Cik Kiah ke Gunung Alai. So, sama dengan AP Awesome dan juga Asmira Scammer. So, kita perjalanan lebih kurang dalam 2 jam. 5 jam ke? Oh, 5 jam. Eh, masih nak motor 2 jam eh? Eh, dua naik motor laju. Ini bas lah. 5 jam perjalanan. Okay, so 5 jam perjalanan, kita tidur. Biasanya kadang aku tak boleh tidur lah sebab nervous kan. Sabar, aku tidur, aku tidur. So kita teruskan tidur. Kalau nak tidur, tidur. Kalau tak tidur, boleh fikir ke, tengok YouTube ke apa. Tapi nasib baik, oh. Kita ada saja. Oh. Nasib baik kalau tak. Kalau tak, Poni bawa dia punya, apa nama? Power station. Power station dia, solar semua, panel. Bawa. Sebab tak bawa kan. Ada, 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 babe. Ada lah. Haa, bawa. Ada ni. Ada lah. Nasib baik lah. Jadi kata mana-mana yang guna USB tolong matikan eh. Sebab current tak kuat, tak kuat. Rebat tak dapat current. Okay, so 5 jam perjalanan. Tidur dulu. Lepas tu nanti kita bertemu dekat pertemuan tempat yang pertama. Simpah Pulai. Simpah Pulai. Lepas tu kali kepada Salim. Kali kepada Salim. Salim dengan seterusnya ke apa nama? Ke kaki gunung ada. Ah, kaki gunung ada. Sekarang dah pukul apa? Pukul 8 dah. Pukul 8 dah. Betul pukul 8 dah. Tak ada. Tak ada baru dia. Tak ada baru dia. Aduh. Tak apalah. Eh, belakang. Ada saja belakang. Tak ada. Oh, minta maaf dah ya. Ada kan? Ada kan? Bagus. Ya, kita pun ada. Ya, kita tidur dulu. Tidur untuk perjalanan lagi 5 jam. So, kita jumpa di hentian Simpang Pulai untuk top up minyak. Macam right lah. Ya. Okay, jom. Okay, bye-bye. Bas kami memulakan perjalanan dalam jam 9 malam. Dengan kapasiti penuh penumpang, nampaknya Mat Tami terpaksa duduk seat paling belakang. Kesian dia. Perjalanan kami menuju Gerik setakat ini berjalan dengan lancar sekali. Keadaan trafik pun agak tenang. Abang driver kami pun steady je dan mengekalkan kelajuan had laju kebangsaan. Ayuh kita menuju ke kaki Gunung Alai, Gerik, Pirak Darul Rizwan. Rombongan kami berhenti sekejap di hentian Ladang Bikam. Bukan untuk makan-makan, tapi ada yang nak terkencing. So, terpaksalah kita stop kat sini sekejap untuk melunaskan tuntutan pundi kencing yang sarat dengan bahan buangan. Selepas semuanya selesai melempiaskan hajat masing-masing,
Kami teruskan kembali perjalanan dan hentian selepas ini adalah R&R Simpang Pulai. Sebenarnya, tak jauh pun ladang Bikam dan Simpang Pulai. Dalam 60 km je. Huhuhu. Ayuh kita ke hentian seterusnya. Yeah. Oh, ni baru betul. Apa Simpang Pulai kan? Ha. Aduh, betul lama sikit sengaja. Tak tahu kena panggil. Faham ah, kita pergi kencing bang. Yalah. Aduh, aku kena panggil tadi ah. Berhenti dekat apa? Ladang Bikam. Aku ingat berhenti kat situ. Rupanya situ berhenti ada orang nak kencing je. Kita sini kita sengaja boleh bagi masa setengah jam untuk rombongan ni. Rombongan cik ya. Rombongan cik ke sukan Common Alai. Kita minum kejap, makan, kita ada makanan. Ya. Yeah. Bihun goreng. Dan lepas tu kita terus longkang besar. Oh, besar longkang. Okey, so, kita teruskan perjalanan terus ke lokasi yang kedua. Dekat restoran Kali Kepala Salim. Kita teruskan lagi perjalanan. Terus ke kaki gunung ikan bakar lain. Ya. Yeah. Ya, yeah. Jom. Jom kita. Kakak dia ni. Banyak. Kita beri gorang semua. Tak, kita nak makan kuih, eh? Air dulu. Tengok air dia. Boleh lah, boleh lah, boleh lah. Tu lah. Meriah pula saya. Tentu lagi nampak macam baik. KB jumpa santai. Nampak datang ke Artis Perak. Kita dah pada kota. Haa, jom kita. Pusing punya pusing. Last-last kami minum kat kedai mamak je lah. Kat sini, kami belasah bihun goreng yang disponsor oleh AP Awesome. Dan ternyatalah, dikala kelaparan, bihun goreng ini amat sedap sekali. Sedap sengoti, abam driver pun ada join sama. Minum-minum bersama kami. Baiklah, dah selesai semua urusan dah tadi. Dah siap minum, makan, kosongkan tangki pundi kencing. Dan juga simbang-simbang kencang kasih bimbang. So, ayolah kita gerak menuju ke destinasi kita, iaitu kaki Gunung Alai. Sekarang dah pukul 11.35 malam dah. Masih ada kesempatan untuk kami tidur sekejap sebelum mendaki. Jom kita, nanti kita jumpa kat Kampung Alai nanti ya. Selamat malam semua. Ya, assalamualaikum, selamat pagi geng. Alright, so sekarang kita dah berada dekat parking Dewan ni. So bas parking, akan parking kat sini lah. Dan kita dah sampai dekat area-area nak pergi ke trailhead lah. So kita orang akan kena jalan sikit lah. Alright, jalan ikut sana sikit. Sebab trailhead dia bagian belah sana lah. Ni bas parking dekat Sekolah Rendah Agama Rakyat Allah Ihsan ni lah. Kampung Alai, Negeri Perak. Okay. So, ini adalah antara beberapa peserta yang akan memanjat Gunung Alai pada pagi ini. So, sekarang ni dah jam 2.4 minit pagi. Kita buat persediaan kat sini lah. Pasang lampu, pakai kasut. So, Mi macam mana, Mi? Ha? Okay. Masih cergas. So, Mi cergas, ha? Ya, yeah, dah tidur berapa jam pun tak cukup sebenarnya. Aduh. Tapi, benda utama saya nak buat, saya nak cek toilet tu. Sekejap lagi, eh? Cek toilet ni tak tahan ni. Nak kencing lagi. aduh. Okay, so kita jumpa selepas ini. Kita buat persediaan dulu. Alright geng. So kita kena menapak sikit lah untuk pergi ke tapak apa ni, pendakian kita . Pergi ke trailhead. Ya, eh, gila. Tu lampu siapa tu terang gila ke depan. Oh gila. Oh, kamera rider. Ya, yeah. Okay, steady .
Oh, steady. Jadi geng. Mesti. Itu sudah pasti. Okay, sampai dah dekat tempat berkumpul ni, Padang Ragut orang panggil. Trail Padang Ragut. Kinti Bira. Untuk kita nak permulaan pendakian ke Gunung Alai. Mana belah Gunung Alai? Belah mana sana? Okay. So kita tunggu briefing sebab dia ada guider dia sendiri. Guider dia orang tempatan lah, orang local lah. Local people. Okay, local people unite. Sekarang baru pukul 2.32. Mungkin sikit lagi masa, jangan gerak lah. Ya. Yeah. Jin, kita pergi pada Mak Tami. Monik je. Tolong pegang pula apa. Pergi siapa lagi? Kicin. Kita pergi kicin dulu. Lepas ni kita pergi cina mata lain tak? Apa ting? Apa? Apa ni? Faham tak? Oh, iyalah. Pelapik-pelapik. Lapik. So, ini dah. Sebahagian daripada anggota-anggota dan ahli-ahli pendakian. Eh, dapat kecil. Dapat kecil letak sini lah. Oh, berzik, tempat berzik. Selamat pagi. Selamat jatera. Selamat ceria. Tonok air naik bas eh. Hari ni jam kan? Ya. Dah bukan umat. Tak sabar nak naik. Okey. Nama saya Alfi. Atau panggilan lema Cicak lah. So, jangan risau. Kita ada 9 guide. Anda boleh apa-apa boleh rujuk kepada kami lah. Segala arahan ataupun kami akan bagi arahan lah. So, jangan arahan daripada selain daripada 9 orang ni. Boleh eh? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Rabb, ya Tuhan kami. Amin. Pada waktu yang penuh dengan keberkatan ini, ya Allah, permudahkanlah perjalanan kami. Okay geng, tempat pukul 3 pagi. So kita mulakan pendakian kita. Dah buka lah. Ya. Alright. It's okay. Oh ni Encik AP Awesome kita. Yeah, ketua rombongan kita pada hari ini. Semangat kena ada. Pergi ke Gunung Alai. Mengharapkan hari ini ada awan kapet. InsyaAllah. Cuaca malam ni banyak bintang. Betul, banyak bintang. InsyaAllah. Lampu siapa jatuh? Ramainya rombongan Encik Kia. Kita bahan lagi. So depan ni aku pakai kamera kat dahi lah. Mungkin ada gelap sikit lah. Okay. Takpelah kita cuba untuk menerangkan situasi-situasi gelap. Nampak sampai depan lah. Terik bebecak guys. Okay guys, sekarang kita dah berjalan 1.2 km. Minyak kim 1.2. 2.2 kilo. Dah baru berjalan 1.2 kilo. Ada 600 meter. 1.8. Ni naik lagi ni macam anak eh. Kau pilih mana? Ni saya pun dah koyak ni. Kau yang melaki eh?
Selandau. Kem terendak. Oh, belah mana? Akak belah pantai, saya belah hutan. Ha, Selandau tu dah dekat dengan Bukit Batu Lebah. Ha. Kan. Lepas tu dekat kalau nak pergi Gemencih tu dekat. Okey, Mi, beri tak? Tebung ya. Ha. Rumah saya dekat area ada tebung tu. Oh. Ha. Dengan Batu Lebah tu dah naik. Bukit Gapis Gunung Melaka. Oh, CP1. Oh. Alhamdulillah. Akhirnya. Akhirnya kita sampai CP1. Oh, sofa. Cuba sini. Sikit senang. Alright guys. Ayuh kita pelan-pelan kayuh. Selepas berehat buat seketika dan minum air Rabina. Jadi kita bolehlah pelan-pelan. Terik agak belecak sikit ni. Memang terik. Berlumpur. Jadi kasut confirm akan kotor. 2, 3, 4, 5. Berapa semua? 4. 4 je. Oh ni, ni track ni kita tengok kita main off road. Ya. Yeah. Ini track motocross ni. Jadi orang kubang guling lah. Penat. Nak naik tinggi lagi ni, nak manjat ni. Tak ada. Kumpat lah. Haa, pukul 4. Dah sejam kita manjat. Ni kelompok-kelompok akhir kot. Ada lagi? Jom, kita pelan-pelan. Kita pun dah. Tu lah. Di bawah. Ya Allah, air tinggi lah. Rek pun dia. Rek dia mendatang. Motor dia bawa kita. Ini kita kena bawa diri sendiri. Ada dah. Sekejap eh. Okey. Ada tali. Tali halui. Mak. Berhenti kejap lah sini. Tidak nak. Aku berapa nak sampai puncak ni. Mak Tami ngantuk. Mak Tami sangat. Pelan-pelan lah. Penat dah. Ni dah habis manja ni. Dia kata manja ni. Betul lah. Macam ni dia kata manja. Ada gaun lah. Nampak hati-hati. Kita akan ketemu dengan gaun. Sebaik sebelum kita sampai CP2. CP2. Allah. Rehat ya CP2. Halo. Hei, Mak Tami. Minum air dulu lah. Kita dah jalan sejam suku. Sejam suku. Lagi dua kan?
kalau dua ni boleh lepas, apalah sangat dulu kan? 4 CP ke? 3 CP? Lagi? 4? Eh, 2 CP. Ada 2 lagi? 2 lagi lah. Kau dah lock kau ni, nepat pun tu. Maknanya lepas ni 1 CP, CP last tu puncak lah. Macam mana orang ku macam kau ni, tak fit ni? 2 lagi. Kau ni? Aku memang lah. Ada. Kita rehat jap. Minum air dulu. Alright. Jom. Ah, Epic Awesome dah cakap. Go, jom, jom, jom. Ah. Sejam lagi sekarang. So, kita mulakan pendakian kita perlahan-lahan. Oh. Tapi dia di depan kita dah tahu berapa sejumlah. Oh, dia laju. Kejap air hilang lah. Aduh. Sekarang dah jam 4:23. 4:23 pagi ya. Aku tahu apa permainan dia ni. Pengalaman lalu mengajar saya. Lampu semakin malap. Tapi ada lagi, bateri ada lagi ni. Boleh lah, pelan-pelan. Okay. Kita ada 1 CP lagi sebelum CP terakhir, iaitu puncak. Sikit je menurun ni. Ini diskaun sikit lah. Nanti dia pacak balik sekejap lagi. Dia tak nafas sikit. Sekejap. Sekejap. Aku nak minum. Tak nak hiking ni. Penat pun. Habis kasut. No. Dah kotor dah. Oh, hai. Oi, laju dia. Boleh lah pelan-pelan. Tak boleh kan. Tak boleh kan kita berhenti lagi. Pancik-pancik dah belakang. Joki laju. Kita follow-follow tak dapat lah. Ha? CP3. CP3. Oh. Alhamdulillah. Sampai juga. CP3. CP3. Alhamdulillah. Oh, lepak jap, lepak jap. Ah, CP3. Ah, kejap lah. Ayuh kita. Jom, kita sambung kembali berjalan lagi kita. Pukul 4:50 pagi. Ah. Ni tak ada CP dah. Lepas ni terus ke puncak. Ya. Ni tak fail. Aduh. Lutut sakit lah. Pacak dah ni. Tawakal lagi. Pukul 4:51. Lagi nak pukul 5. Ya. Kadang-kadang tengok jam tu dia ikut jarak. Jarak mendatar atau jarak menaik. Jom. Jom kita naik pelan-pelan. Boleh. Oh, pelan-pelan. Aku nak naik juga. Ini ke puncaknya? Ini ke puncaknya?
Alhamdulillah. 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 Walaupun anda merangkak sekali pun akhirnya sampai juga. Terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maafkan saya ada nak. Saya maafkan dulu ya. Kita vlogging dulu. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur. Sampai juga kita ke puncak Gunung Alai. Kemana penuh ni? Pasang apa? Pasang tripod. Apa? Okay. Allahu Akbar. Lepas ni lah. Tak. Mana support kita? Mi? Mi? Mak Tami dah hilang. Sini lah boleh. Tami? Sini dulu. Betang ni. Sini okey kot. Allah. Okay, alhamdulillah sampai juga akhirnya 5 suku. 5 suku pagi. Oh cantik. Lambat. Ya, tapi dia tak seteruk Long Datuk lah. Ya. Ya, kita off sekejap lah. Depan ni boleh trans. Oh tidak. InsyaAllah terang haning ke, terang nasional. Ya, alhamdulillah guys. Alhamdulillah, tahniah. Akhirnya kita dah sampai puncak Gunung Alai ya. Sekarang dah jam 5.19. Tadi sampai 5.14 pagi ya. Oh, yalah. So, tak nampak apalah. Pak malang gelap kan. Jadi kita ambil kat tepi lah. Oh. Bintang-bintang bergemerlapan. Alright. So, kita rehat-rehat sekejap. Menikmati keindahan alam dan kegelapan malam. Kias porta lagi. Aduh, ya Allah. Harapnya pagi-pagi nanti awak kapek ada. Cuaca cerah mana ni? Pagi ni. Bolehlah nak tidur jap. Bye-bye. Sementara menanti masuk waktu subuh, kami lipat-lipat sajalah. Tengok bintang, tengok orang sebelah masak Maggi. Ada juga yang sedang buat kopi o panas untuk panaskan badan. Cuaca kat puncak Alai ni agak sejuk. Baju pula basah dengan peluh. So, ianya akan membuatkan kita rasa lagi sejuk. Jadi, jom sama-sama kita tunggu hari cerah kerana pemandangan kat puncak Alai ni sangat cantik. Alhamdulillah, sampai di puncak Gunung Alai. Hai, kita bersama dengan kita punya rakan-rakan daripada tim Hero. Ya, juga Mak Tamin sini sedang diburu dan juga di menjadikan menantu. Alhamdulillah, ini dipanggil tautan kasih sayang. Ya, tautan kasih daripada kita mendaki Gunung Alai. Terbitlah bibit kata penyatuan antara dua hati. Mana? Okey, dah sampai dekat sini tadi dalam pukul 5 suku pagi. Ya, betul. Kita tidur sekejap lah, dapat lelap mata sikit. Okey, lepas tu kita semain subuh apa semua dan makan-makan sikit apa yang ada lah. Alright, so hari ni kita saksikan pemandangan indah di belakang kita. Ya. Kita ada Gunung Krunai dan juga Gunung Kenderung. Kenderung je. Ya, Kenderung Krunai mana satu aku tak tahu. Yang macam piramid tu kot, Krunai. Ni, saya tunjuk. Ini Krunai yang rendah, Kenderung yang tinggi. Ya, sebab yang... sebab Krunai ketinggian dia baru 1000 meter. Gunung Punai je. Gunung Punai di sini. Ai. Bukan kat situ. Bukan kat situ. Sini. Hey. Jangan. Selain daripada ada Gunung Krunai dan Kenderung, kita Gunung Menantu. Di sini. Ada. Pakai alamat mutua. Alright. Okay. Mutua je. So, kita dapat lihat di sini awan nano, iaitu wap pula, apa nama, kapus tebalnya ada di hadapan kita ni. Patutnya dia penuh tapi sebabkan mungkin sekarang ni situasinya tidak nampak. Tak tebal lah. Ada tapi tak tebal lah. Tapi tak apa-apalah. Yang penting sekali misi kita tercapai untuk
mendaki Gunung Alai. Ya, betul. Kalau macam aku, dua gunung dalam masa tak sampai 3 bulan. Alhamdulillah, Japonik sampai 4 bulan, 5 bulan dah 3 gunung. 3 gunung. Ya, yeah, in conjunction with Pantai with management program. I think life begin at 40. Ya. Yeah. Life begin at 40. Okay. Oh, ni cantik betul lah dia punya ni. Pemandangan dia. Tu lah. Rasa macam nak fly drone lah. Boleh kot. Try dengar lah. Okay, kita jumpa selepas ini. Oh yeah. Sementara masih ada masa ni, jom kita layan suasana puncak Gunung Alai. Seronok lah AP Awesome. Dapat tapau 4 orang sekaligus. Cuba. Mantap. Best. Ah, best. Nanti kita ride lagi. Ah, kita ride lagi. Ah. Ride and hike. Okay. Mungkin dalam 15 minit lagi. 15 minit lagi boleh lah kot gerak turun. Inilah dia pemandangan dari Gunung Alai. Awak kapek dah mula menghilang lah sebab matahari dah keluar. Matahari dah terik. Alright. Jom kita kemas-kemas barang sekejap. Saya Alik, mana tak ajak? Ya, kau kan pakai menantu. Kau. Kan? Kau lain dulu lelaki orang dia kejar aku keliling. Aduh, memang baik tak nak ajak abang dua orang ni. Kenapa? 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 Alright guys, dah hampir pukul 9 pagi lah. Takkan tolong. Dah habis pukul 9 pagi. 8:55 eh. Ada. Tak payah tau. Habis aku. Mak orang. So kita katanya nak pergi ke tempat pemandangan yang cantik. Tak tahulah belah mana. Lepas tu nak turun pergi ke sungai. Air terjun.
So, kita ikut ya dah. Inilah antara ahli-ahli hero hikers. Yeah. Oh, terbaik. Aduh, okeylah. So, bukti ke? Bukti. Dia panggil. Dia bukan menantu, ni hantu-hantu. Hantu-hantu. Ini memang macam siap. Kita dalam perjalanan turun ke air terjun. Tadi tu kan? Di CP3 katanya. Ya, terbaik. Padu. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Terima. Ya, terima. Hadir. Licin. Oh, licin. Aduh. Aduh. Perjalanan turun dia. Oh, agak mencubur. Aduh. Oh. Ini puncak kedua. Biasalah dalam yang di puncak sebelum ni pun. Haah. Yang pun dia pergi sini juga. Oh, betul. Bini aku pun dah tanya tadi, lagi puncak kedua ke? Puncak kedua Gunung Alai. Masa dia agak berbatu sikit. Betul lah. Tapi yang saya risaukan adalah laluannya yang licin. Masuk pula kurang sesuai. Oh. Ah, ni sebelah ni mana Thailand. Apa ini? Sini je. Nak ayuwen. Ini platform ayuwen. Ayuwen sini Ayuwen dia. Okey. Zoom. Ah, nampak yang tanya jam tu. Celah tu kan. Dia celah bukit tu. Aha. Uh-huh. Tapi tak nampak kabus sikit kata dia ada satu bangunan nampak bangunan bawah. Yang tajam tengah. Yang tajam tajam tu yang hujung. Okey. Yang tempat yang melenduk tu Melenduk. Dia kalau kabus bawah tu dia tak dia nampak satu bangunan. Kalau tengok try zoom. Apa meletup bunda. Ayuweng. Ayuweng. Jap Platform Ayuweng. Ayuweng yang dekat betung tu. Tu. Ini celah tu ke? Mana? Sini ke? Yang nampak ada sini ke? Celah tu kat mana dia? Ha, ni sana kat. No. Yang dekat. Yang tajam sikit. Tajam. Tajam. Tu. Ha. Dia kat kalau siapa nak pergi apa, tak mau pakai border, boleh ikut saya lah. Kita akan panjat pagar belakang ni. Ha? Mana-mana. Ha, tak mana bang. Woi. Ni bergelak ni. Saya jual duk hati yang bang. Oh, okay. So, inilah kita. Puncak kedua. Puncak kedua. Okay. Cantik juga. Sementelah kita sampai kat puncak kedua ni, jomlah kita bergambar dan abadikan kenangan kat sini. Sungguh majestik pemandangan kat puncak kedua ini. Cantik sengoti boh. Pertemuan antara mak mertua dan juga anak menantu. Mula-mula disayangi, kemudian dipanggil hantu. King, kita punya projek naik Gunung Alai mempertemukan di antara dua keluarga. Yeah. Mak mertua dan bakal anak dia. Ini yang kita panggil kerukunan rumah tangga. Ya. Belacan. Tiga orang. Kiri. Kak Aspa tak dengar. Mana? Kita balik turun ke bawah. Puan. Terus. Jalan. Tengok dia sayang tu. Ha. Sorry.
Ha, bawa ni. Alright, jom kita turun ke waterfall pula. Ini tak nak bawa. Puan punya bag. Bawakan lah. Tunjukkan tak ada kesungguhan langsung. Tahu lagi aku tak larat kot, aku bawa lah ni. Aku nak kat naik gunung. Pikul kat belakang. Aku boleh lah dengan tali ni. Bawa anak kak tu, kenalkan dia. Boleh tahu kenal hati ke hati. Betul ke? Ni aku tak nak sesat. Jangan sesat kita orang. Tunjuklah jalan kebenaran. Ni aku tunjuk jalan kesesatan ni. Ada tak orang bawah tu? Ada. Aku kena saya Tami. Ah, ikut sana pun turun bawah juga. Haus. Kita dah sampai tepi 3. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. CP3. Yalah betul lah semalam. Kita berhenti sini sekejap. Aku dah hampir payboy. Dia kena mama. Mau Melaka kan. Aku tu mak hawa mu. Masalah pun barangga. Tak apa nanti. Proposal. Proposal. Kita tengah buat takwim. Takwim. Takwim tak mari. Dia nak tunggu abang dia. Kalau abang dia gag ada masalah. Kalau tu kita mesti kena tunggu dia juga. Masalah dia tak nak. Uji batang. Julai tu kita kejun. Uji batang. Siapa? Jom. Aku tak pergi kot. Kita kejun. Tak pergi. Tak pergi dah kot. 20 minit. 40 minit. Itu turun saja nak naik balik. Jalan balik ke trek lain tu. Okey. Ada yang ada ni pun loket untuk balik. Kena naik. Mendaki. Naik balik. Lepas tu jalan ke laluan lain untuk balik. Itu dah goyang ni. Alah, mak dah ada. Mak dah ada banyak minyak angin. Ada. Seorang ibu kan. Jauh aku tak nak. Aku dah penat. Aku nak balik lah. Cik, aku nak balik. Jom, jom. Dah mana ni ibu putusan dia? Kita nak balik. Jom. Dah penat. Tak payah nak pergi terjun. Terjun lah. Ada nak pergi terjun, ada nak balik. Balik ni tengok ni nak gini. Dia jumpa juga sana kan? Betul lah, sampai juga bawah. Kita nak bayar sama, lain lah kalau kau naik. Betul. Lain lah kalau kau terus pergi border tu tak boleh nak cakap. Border nanti minggu depan. Minggu depan saya bawa orang rumah saya pergi border. Jangan silap minggu depan tu. Bawa orang rumah. Minggu satu lagi, sekali dengan dia pula. Siapa nak tuan terjun? Saya. Kita tunggu yang belakang dia tengah turun. So ada guide yang belakang. Kita duduk dulu. Tunggu sekejap lah, boleh? Boleh. Boleh. Okey, tak ada masalah. Okey guys. So aku ikut dia orang turun lah. Aku tak nak pergi lah dekat air terjun. Sebab penat lah. Sebab turun dia ada ikut track lain. Satu, yang kedua lebih kurang dalam 20 minit lah. Aku pun dah penat. Malah lah. So, kita turun bawah lah. Terus ke CP2. Dan terus ke CP1. Dan sampai ke bawah. Okay. Jom lah. Try ikut ni. Itulah. Dah saya
kena tu. Ha. Pemiga tak leh. Aduh. Ha. Kami pemiga sampai bawah. Oh, ada yang lutut sakit. Yalah, turunkan dia. Ha, denjuk dia pressure dekat lutut tu. Abang bagi dengan grup ke sendiri? Dengan grup lah. Oh, grup? Haa, tapi dia grup kan, dia pecah-pecah dia. Ha, daripada Melaka ada, daripada KL. Daripada Terengganu ada. Hebat. Hebat ni semua logo yang booking tu. Ah, dia orang yang booking. Licin. Tak apa. Oh, alhamdulillah. Tepat pukul 11 pagi. Aku dah sampai bawah dah. Okay. So kat sini dia ada jual sikit benda apa ni. Nescafe ni apa? Nescafe 3.5. 3.5? Ha. Boleh lah Nescafe satu. Nescafe satu lah. Ha. Ha. Okey, terima kasih. Ya. Ha. Aduh, ya Allah. Ha. So, itulah dia Gunung Alai. Ha, kat atas tu. Dan bolehlah kita minum sekejap. Ya dah. Okay guys, so tamatlah sudah aktiviti memanjat Gunung Alai pada hari ini. Aku memang turun awal tadi, tak pergi ke waterfall sebab aku dah lutut aku sakit. Tak apalah, yang lain tu dia nak enjoy, biarlah dia enjoy, aku turun dulu lah. Okay, so sekarang aku on the way ke tempat parking bus eh. Kat Dewan. Jauh sikit lah depan sana. Ha, depan ni turun. Jalan besar. Jalan sikit lah. Ha. And lepas ni kita akan makan. Makan dalam air. Ha?
dan siap makan. Mungkin boleh balik lah. Kan? So. Terima kasih buat organizer. Di atas trip yang pada aku best. Dan ni adalah last trip akulah untuk 2023 ni. Tahun depan tengok dulu, insyaAllah. Kalau tak ada aral, boleh join lagi. Tapi itulah, dah lama tak aral eh. Rindu lah orang kata. So kita jumpa selepas ni lah. Aku pun dah tak tahu nak cakap apa, dah penat lah. Okay. Untuk sesi memanjat ni sampai sini dulu lah. Lepas ni ada makan-makan. Nanti kita jumpa kat sana lah. Aku pun tak pasti restoran mana tempat makan. Sebab salah satu restoran yang aku tahu ada dalam air ni, Castella Cafe lah. Okay. Kita jumpa selepas ni. Bye bye. Ada kelas padu Ain ke hari ni? Ada. Kita tunggu Zaza. Kita tunggu Ostaja. Bas kami tiba di lokasi lebih kurang jam 12:30 hari. Dan sempat jugalah Pok Nik serta rakan-rakan lain tadi menyucikan diri dari noda dan cela. Hasil dari keringat dan lumpur sepanjang trek laluan pendakian tadi. Namun, ada juga yang tak nak mandi. Katanya nak mandi kat rumah nanti je. Okeylah, jom kita siap siaga nak makan tengah hari sekejap lagi. Perut dah lapar dah ni. Okey, 12:40 tengah hari. Kita nak ke mana pula ni? Okey, lepas kita turun daripada gunung ikan bakar lah ya. Bakar-bakar ikan sikit atas. Oh, macam dah orang makan ikan tu. Oh, ikan. Ada buat makan ikan. Makan ikan. Makan ikan. Kebetulan pula kita menyatukan dua hati. Kejauhan. So bakal ada bau-bau minyak. Nasi minyak. Mana tahu kan? Mana tahu. Kopi di balu ke? Matamin dengan bakal mak betul dia. Bukan dengan tu lah, anak dia lah. Macam pula kan? Ya, so lepas dia turun daripada Gunung Alai, kita akan makan dekat restoran dalam sungai katanya. Ya. Kita makan dalam sungai, kita lepas makan, kita buang sisa makanan dalam sungai, biar ikan makan. Okay, so dekat mana? Bukan Tela Cafe ke? Bukan. Bukan. Tempat lain sini. Tempat lain. So, dia dah kemuncak kepada, orang kata, jadual. kemuncak kepada jadual trip kita ke Gunung Alai. Ya. Habis turun makan, tadi tak sempat minum air lah. Tegak. Kerat teking. So, makan di restoran dalam air. Kemudian, kita shoot balik ke, apa nama, Gombak balik lah. Tapi so, yang ngantuk ni. Relatif Gombak. Oh, gila. Memang penat lah. Kaki tapi tak sepenat naik ke Gunung Gelatok. Gelatok tu memang kau-kau kan. Yang ni bersih-bersih. Mata gelak-gelak lagi lah. Okay lah, apa-apa kita makan dulu. Yeah. Gosh. Later. Okay geng, kita dah sampai tempat makan geng. Auuu. Sakit lutut. Nah, ni nanti kita akan makan dalam sungai eh. Bertemankan ikan-ikan laga. Bermain-main di kaki. Alright. Oh gila, ni balik pada betung eh. Oh gila.
Itu balik pada betul tu. Mesti dia singgah kat kita tertimur kat dia. Yang ke depan. Ada. Alright. So jom kita menapak dulu untuk ke tempat makan. Sebab bas tak boleh masuk sampai sini ya. Oh ni. Buat ulam. Ni tu pecik manis. Oh kat bawah ni ha. Ulam raja. Ni kredit. Wah. Ni kangkung. Ni dia punya. Tengok dah. Apa benda lah ni lubur pun. Oh tak boleh makan dalam air ya. Air deras. Air deras lah. Inti deras. So kita hari ni kita makan bukan dalam air lah. Atas darat lah. Tepi air pun jadilah. Terima kasih lah. Alamak. Kau makan dalam air eh? Tak makan dalam air. Makan dalam darat. Orang dua ni. Orang lain tri. Sedang-sedang elok kami sampai tempat makan. Makanan semua sudah terhidang. Kebetulan pula perut dah dalam kelaparan. Apa lagi? Kita bedal aja lah. Memang dah tak pandang kiri kanan dah ni. Sur. Dan selepas mengenyangkan perut kami yang lapar tadi, Mat Tami pula nak basahkan kaki. Nak main sungai pula katanya. So, jom kita layan Mat Tami main air sungai pula deh. So, saya minta maaf lah kalau mana ada yang kurang daripada trip ni. Banyak masa menunggu tu. Saya minta maaf lah. Saya harap semua faham sebab kita ramai. Jadi, setiap orang tu dia ada headcount masa dia. Kalau seorang dah lambat 5 minit, yang belakang pun akan berturutan. Jadi, saya terima kasih sebab korang bagi kerjasama yang bagus lah untuk on time kan. Mungkin yang lambat tu sebab korang pun tengah mandi. Lagi satu yang saya nak beritahu sebelum kita balik nanti, untuk trip bus ada special sikit. Perjalanan balik. Wow. Yang tidur pun dah celik lah. Dengan ada special kan. Saya nak buat lucky draw sikit. Ada 16 hadiah. Wow. 16 hadiah tapi random je, random. Barang-barang hiking je. Oh. So daripada lucky draw ni saya tak ada selendong apa-apa, tak ada, sebab tak ada balut apa-apa. Okay, abang. Allah. Hadiah ada random juga. Saya bukan ikut turutan. Contohnya saya kata lucky draw yang pertama adalah sudu, set sudu kan. Jadi siapa? Hadiah ni semua tak ada nombor. Jadi mungkin seterusnya mungkin ration. Jenama Adia. Lepas tu mungkin ada baju hujan lah. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Oh, selamat. 2, 3, 3, 1. Ongah. Okey. Chicken rendang. Oh. Kena hiking lagi eh. Betul. Nanti boleh makan kat atas. Nanti boleh bawa ni. Di betung. Okey betung. Baiklah, selesai sudah cabutan bertuah. Maka, selesai juga trip mendaki kita pada hari ini. Terima kasih buat tim Hero Hikers di atas trip mendaki pada hari ini.
ianya banyak memberi pengalaman yang baru buat kami yang baru berjinak-jinak dalam dunia hiking ini. InsyaAllah, ada masa dan kelapangan, kami pasti akan join lagi trip-trip selepas ini. Jumpa lagi guys dalam episod yang akan datang. Dan pastinya selepas ini, kami akan ride pula. Dah rindu nak ride ni. Okay guys, jumpa lagi guys. See you again. Bye-bye. Assalamualaikum.